Wah, mesti dipesan ini DVD-nya. Keren, keren. Apa ini? Satu. Kim, apa? Diem dia, nanti cium. Enggak, Karin apa kamu? Ada Nikim ini kalau dalam kelas sekolah minggu. Enggak, Shekian. Ini. Kamu fit. Diam! Pokoknya ya, mulai sekarang sampai video ini terakhir selesai, jangan ada yang ngomong bicara pakai bahasa aneh-aneh. Pakai bahasa Indonesia. Kak, daripada kita pusing dengerin mereka ngomong, mendingan kita lihat cuplikan video apa yang akan kita pelajari di modul 302. Ini cuplikannya. Semua yang melihat menara ini akan mengakui kebesaran kita. Kitalah yang terhebat. Orang-orang itu bersatu dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang tidak ada hal apapun yang dapat menahan mereka. Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Badainya cepat sekali, ayo! Harus mengamankan rancangan menara. Semua lindungi diri kalian. Sangat pas bahasanya mata yang kami kulam. Ata maksimum, kuat atau niat yang khusu. Asal anda lepas zaman. Nah kak, dari kisah tadi anak-anak kan belajar mengenai tentang persatuan yang solid itu akan menghasilkan sebuah kekuatan yang hebat. Ngomong-ngomong, kasihan juga ya mereka diem-diem terus. Oke, semuanya boleh bergerak, cerita satu-satu, jangan ada yang rebutan. Oke, ngerti? Mengerti? Bergerak. Kim, ada apa? Kak. Si Victor kak, nggak pernah ngebantuin aku kalau di sekolah minggu kak. Setiap kali anak-anak mau ke toilet, aku yang nganter terus. Mau ngapain aku terus yang ngelakuin. Dia nggak pernah ngapa-ngapain kak. Kak Victor. Nah gitu juga kak, itu karena Karin nggak pernah datang dia. Persiapan dia nggak pernah datang. Masa tiap minggu kita terus yang datang? Ih kak, kan males. Iyalah kak, gimana nggak kayak gitu kak. Orang si Kim tuh kak, kalau di dalam kelas tuh nyebelin banget. Dia tuh cuma suka show off di depan anak-anak. Gak mau beresin kelas setelah itu, Kak. Gini nih, yang namanya gak ada kesatuan. Gimana pelayanan mau maksimal kalau kalian gak bersatu? Kayaknya cocoknya video tadi, pelajaran kita kali ini tuh buat kalian semua ya. Untuk belajar bersatu. Betul gak, Kak? Kita harus bekerja sama dalam memuridkan anak-anak sekolah minggu. Gak peduli apapun tugas kita, dari mana asal kita, kelihatan atau gak kelihatan pelayanannya. Yang terpenting tuh kita harus bersatu supaya dampak pelayanannya lebih dahsyat lagi. Setuju kak? Oke, sampai jumpa ya. Tuhan berkati.